ya tinggal di sini. Tinggal semua Pak. Ya, jadi kampung pariwisata tahun 1998. Jadi sebelum jadi pariwisata memang kami sudah tinggal semua di sini. Kemudian karena pemerintah tertarik dengan adat budaya tempat, ini dijadikan kampung pariwisata. Untuk yang di sini ini tempat kami simpan padinya, lumbung. Simbol Lombok. Satu lumbung biasanya digunakan untuk 46 kepala keluarga. Kami naik pakai tangga dari bambu ke atas. Nah, ini lumbung padinya, tempat simpan padi. Oh, di atas ini. Ya, setiap tiangnya buat bundar kayak piring ya, sebagai penghalang tikus. Pas tikus sampai sini dia balik jatuh ke bawah. Karena dia buat bundar kayak piring. Baik, sebelum keliling kita nyoba ngambil gambar lagi nenun dulu ya. Nah, silakan bisa nyoba ngambil gambar untuk kenang-kenangannya. Kita lihat dulu caranya, setelah itu bisa nyoba satu persatu baru untuk kenang-kenangannya. Di sini untuk perempuannya diwajibkan bisa tenun, baru dianggap dewasa, baru boleh nikah. Ya, siapa yang main? Nah, silakan Pak ya, mumpung di